Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar? Semua pada sehat-sehat ya, dan salam sehat selalu. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat nasi kangkung berambang asem. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan? Ayo, jangan kemana-mana, jangan di skip videonya. Kita mulai membuatnya hingga selesainya nanti. Untuk membuat nasi kangkung berambang asem, saya sudah sediakan kangkung. Ini tadi 2 ikat kangkung yang sudah disiangi ya. Tentunya sudah dipilih mana yang baik yang dipakai dan sudah dicuci bersih, siap untuk dimasak. Kangkungnya saya rebus terlebih dulu ya teman semua. Ini airnya sudah mendidih, saya masukkan semua saja. Direbus sampai matang ya. Kangkungnya nih sudah matang ya, sudah cukup seperti ini teman semua. Jadi warna hijaunya masih tetap cantik, jadi tidak terlalu sampai layu banget gitu ya. Ini sudah cukup, saya akan angkat, ditiriskan terlebih dulu ya. Sekarang saya akan membuat sambal berambang asemnya ya. Untuk cabenya ini sesuai selera ya teman semua. Kalau tidak suka pedas bisa dikurangi, kalau suka pedas bisa ditambah cabai rawitnya. Ini saya masukkan garamnya untuk memudahkan menghaluskan. Oke, saya ulek dulu ya. Ini saya hanya menggunakan bawang merah aja, tidak pakai bawang putih ya teman semua, karena memang judulnya sambal berambang asem. Namun kalau teman semua mau dikasih bawang putih, kalau suka ya boleh-boleh saja. Saya tambahkan terasinya. Kemudian ini asam Jawa ya teman semua, dan gula merah ya. Oke, saya haluskan lagi semuanya. Saya tambahkan kaldu jamur kalau teman-teman suka, kalau tidak suka tidak pakai penyedap pun tidak masalah ya. Terasinya ini sudah matang ya teman semua, sudah saya kukus. Atau kalau terasinya mau digoreng dulu, dipanggang dulu, boleh-boleh saja. Kalau asemnya menggunakan asem matang ya, asem Jawa, jadi asem yang sudah matang. Kalau asem mentah kurang enak ya, mesti asem yang matang. Nah, saya haluskan semuanya sampai merata juga. Nah, ini sudah jadi sambal berambang asemnya. Agak sedikit kasar-kasar gini ya, ini akan terasa lebih sedap sambalnya. Dan jangan lupa dicicip rasa ya, mungkin kurang asin, kurang manisnya, bisa ditambahkan garam ataupun gulanya. Nah, ini sudah cukup, saya sudah cicip, ini enak banget teman semua rasanya sambal berambang asem ini. Sekarang tinggal platingnya ya teman semua. Ini di piring sudah ada nasi. Nah, ini saya kasih daun kangkung yang sudah direbus. Oke, saya taruh di sini, cantik ya, ada putih ada hijau, hijaunya cantik kangkungnya, karena tidak terlalu matang banget ngerebusnya ya, tidak sampai layu sekali, jadi warnanya masih dapat hijaunya. Ini nasi kangkung berambang asem, rasanya enak teman semua ya, membuatnya pun gampang. Kemudian ini saya pasangkan dengan tempe goreng. Kalau teman semua mau dipasangkan dengan lauk yang lain, mau ayam goreng, mau ikan asin, semuanya cocok dan sangat enak. Boleh dicoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Dan ini memang benar-benar sangat cocok dan bisa dijadikan menu masakan sehari-hari ya. Terima kasih teman semuanya yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa untuk share dengan teman yang lainnya. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.